Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menurut Pengerusi UMNO Johor Hasni Muhammad, KRT kali ini merupakan satu referendum untuk menunjukkan kemerosotan kepentingan rakyat pada Kerajaan Pakatan Harapan dan juga Mufakat Nasional yang dimeterai dengan PAS baru-baru ini. Katanya kerajaan perlu sedar bahawa apa juga yang mereka lakukan dan katakan akan dinilai oleh rakyat di KRT Tanjung Pinang ini. Kata Pengerusi UMNO Johor itu, pembangkang akan menjadikan Tanjung Pinang ini sebagai pungutan suara rakyat untuk menyatakan kepada PH bahawa mereka telah gagal dan kecewakan rakyat. Kerajaan perlu menyadari bahawa apa juga yang mereka lakukan, apa juga yang mereka katakan akan dinilai oleh rakyat di Tanjung Pinang ini. Kita akan menjadikan pilihan raya kecil ini sebagai satu pungutan suara rakyat untuk menyatakan kepada Kerajaan Pakatan Harapan bahawa mereka telah gagal, mereka telah mengecewakan rakyat, dan dalam masa yang sama pilihan raya kecil ini juga merupakan referendum terhadap muafakat nasional yang ditandatangani baru-baru ini. Melalui mufakat nasional itu kita akan pastikan bahawa kemenangan di Tanjung Pinang ini sebagai satu endorsement bahawa rakyat ingin melihat bahawa perpaduan, keharmonian dan kemakmuran dalam masyarakat itu adalah penting untuk dipertahankan sepanjang masa. Okey. Sementara itu, Hasni turut menyifatkan pencalonan ini sebagai bukti mufakat nasional adalah inklusif dan pragmatik yang bukan hanya ketengahkan Melayu Islam tetapi seluruh masyarakat. Meski tidak menafikan ada akad umbi UMNO yang tidak berpas hati, namun menurut Hasni, keputusan itu telah mengambil kira semua aspek dan dibuat secara teliti. Untuk rekod, Wee Jek Seng pernah menjadi anggota parlimen kawasan itu 2 kali. Ni gagal mempertahankan kursi itu tahun lepas dan tewas dengan majoriti tidak sampai 1,000 undi kepada calon Pakatan Harapan Muhammad Farid Muhammad Rafiq. Ni akan bertemu dengan Pengerusi Bersatu Tanjung Pinang Kamil Sardini dan Timbalan Setiausaha Agung Gerakan Wendy Subramaniam. Sekian saja dari Dramawan. Teruskan memberi komen yang membina dan positif dan jangan lupa subscribe.